Halo investor, pergerakan emas dalam bulan Januari ini berada dalam laju kenaikan yang impresif karena melemahnya dolar. Apa yang menyebabkan harga emas menguat? Bersama saya, Suwendi Simanjuntak, dalam analisa mingguan emas 23-27 Januari 2017. Menguatnya harga emas dimulai sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut hingga pekan ketiga Januari. Naiknya harga emas disebabkan karena para pelaku pasar memiliki keraguan atas dua hal, yaitu keraguan atas proyeksi kenaikan suku bunga Fed pada tahun ini yang dijanjikan sebanyak 3 kali. Sementara para pelaku pasar memprediksi hanya 2 kali kenaikan suku bunga. Selanjutnya karena keraguan atas perekonomian Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Pada pekan ini pasar diprediksi masih mencermati perkembangan politik dan ekonomi Amerika Serikat untuk mendapatkan kejelasan kebijakan ekonomi di bawah Trump. Dampak dari berita dan ulasan pidato pelantikan Donald Trump pada Jumat lalu masih akan mewarnai pergerakan greenback pada minggu ini dan diprediksi akan sensitif terhadap pernyataan dari Gedung Putih yang mungkin muncul terkait dengan kebijakan ekonomi, terutama yang datang dari Menteri Keuangan yang baru yaitu Steve Mnuchin. Menurut trader forex terkemuka yaitu George Soros, jika kebijakan Trump yang kontroversial dengan berbagai gagasan yang kontradiktif dijalankan, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian yang pada akhirnya bisa membuat pasar global goyah. Dolar diprediksi akan kembali mendapatkan tekanan. Selain terus mencermati perkembangan terbaru dari Amerika Serikat, Anda juga perlu mewaspadai laporan keputusan Mahkamah Agung Inggris mengenai realisasi Brexit yang akan diumumkan pada hari Selasa. Keputusan ini dapat menjadi penggerak pasar, dan jika keputusannya memberikan sentimen negatif untuk mata uang pound, maka emas dapat menguat sebagai safe haven. Data advance GDP kuartal keempat Amerika Serikat dirilis pada hari Jumat, yang diprediksi mengalami penurunan dari sebelumnya, dan jika sesuai perkiraan akan melemahkan dolar dan membuat harga emas kembali menguat. Secara teknikal, harga emas pekan ini diprediksi akan melanjutkan kenaikannya dengan target menuju ke arah garis moving average atau MA5 bulanan di level 1228.50. Level ini sendiri berada pada area resisten kedua pada mingguan di dekat 1230.00. Indikator stokastik pada grafik emas mingguan masih terlihat naik meski sudah di area overbought di atas level 80. Sementara koreksi diprediksi masih tertahan selama tidak turun di bawah support terdekat 1196.00. Demikian informasi dari kami tim Forex Simpro, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan info-info update lainnya, kunjungi website kami analisaforexsimpro.com. Juga subscribe, like, dan komen channel YouTube Forex Simpro di bawah ini. Salam profit!